Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, kita berjumpa dalam program Islam Futuristik episode yang ke-100. Hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang jagat raya yang tidak kekal abadi, yang fana itu. Bahkan dalam berbagai ayat di dalam Al-Quran Al-Karim digambarkan bahwa kehidupan duniawi ini seperti main-main belaka, bersendau gurau, hidup yang fana dan sebagainya. Digambarkan itu dibandingkan dengan keberadaan eksistensi Sang Pencipta Allah Azza wa Jalla. Hari ini saya ingin mengajak Anda untuk mengkaji ini secara lebih mendalam terkait dengan perkembangan sains dan teknologi. Bahwa alam semesta dengan segala isinya ini ternyata semu belaka, ternyata fana belaka. Bagaimana ilmu pengetahuan dan sains menjelaskan terkait dengan hal itu yang ternyata sudah dijelaskan dalam banyak ayat oleh Al-Quran Al-Karim. Kita mulai dari sejumlah informasi dari dalam kitab suci kita. Firman Allah di antaranya adalah dalam surat Al-Ankabut ayat 64. وَمَا هَذِهِ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوُ وَاللَّعِبُ Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan sendau gurau dan main-main belaka. Dan sesungguhnya akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya kalau mereka mengetahui. Sebuah informasi yang sangat menarik dari dalam Al-Qur'an yang mengatakan secara tegas bahwa kehidupan yang sesungguhnya sebenarnya bukan berada di dunia ini, melainkan berada di fase akhirat. Maka kalau disebut kehidupan yang sebenarnya ada di fase akhirat itu, berarti kita bisa mengatakan sebaliknya bahwa kehidupan di dunia ini sesungguhnya tidak sebenarnya. Ini tentu saja membawa implikasi yang luar biasa dalam pemahaman kita terhadap memahami realitas atau fakta atau kenyataan yang sekarang sedang kita alami di dalam kehidupan kita di dunia ini. Ada yang mengatakan bahwa sebenarnya kehidupan dunia ini cuma semu belaka. Tentu saja ini harus kita elaborasi, kita perjelas apa yang dimaksud dengan kehidupan yang semu itu. Apakah semua yang kita lihat ini tidak nyata? Apakah benda-benda itu tidak nyata? Apakah semua peristiwa ini tidak nyata? Dan sebagainya. Nanti akan kita lakukan kajiannya secara saintifik dan teknologis. Sesungguhnya apa yang disebut realitas dan fakta itu. Tetapi kita akan mencoba terlebih dahulu menggali informasi-informasi dari dalam Al-Quran Al-Karim. Yang pertama, bahwa di surat Al-Ankabut ayat 64 dikatakan bahwa kehidupan yang sebenarnya sesungguhnya adalah kehidupan akhirat nanti. Dunia ini cuma main-main belaka atau semu belaka. Karena itu di ayat yang berbeda, di dalam surat Al-A'la ayat 16-17 misalnya, digambarkan lagi bahwa orang-orang yang ingkar itu lebih memilih kehidupan dunia yang itu menjebak mereka dalam kehidupan yang fana. Padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih abadi. Allah berfirman dalam surat Al-A'la ayat 16 dan 17. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Tetapi kamu, orang-orang yang ingkar, memilih kehidupan duniawi. Padahal kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal abadi. Di surat yang berbeda, Allah memberikan informasi lagi bahwa kehidupan dunia ini adalah kesenangan yang sementara. Sedangkan kehidupan akhirat nanti adalah negeri yang kokoh. Allah berfirman di dalam surat Ghafir ayat 39.
Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata'u wa innal akhirata hiya darul qarar. Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kokoh. Diistilahkan sebagai darul qarar, negeri yang kokoh, yang tidak tergoyahkan, atau setara dengan kehidupan yang sebenarnya yang digambarkan di ayat-ayat yang lain. Kata qarar itu bermakna sesuatu yang kokoh. Misalnya rahim seorang ibu itu juga disebut sebagai qararim makin, tempat yang kokoh bagi kehidupan seorang janin sampai dengan dia dilahirkan. Darul qarar adalah negeri yang kokoh atau negeri yang sebenarnya, kehidupan yang sesungguhnya dibandingkan dengan kehidupan di dunia ini yang fana dan semu belaka. Maka tidak heran di ayat yang berbeda lagi, surat Ar-Rahman ayat 26-27, Allah menggambarkan bahwa segala yang ada di muka bumi ini, panggung drama kehidupan kita ini, semua itu fana. Hanya Allah, hanya segala sesuatu yang di sisi Allah lah yang bakal kekal abadi. Allah berfirman dalam surat Ar-Rahman 26 dan 27. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di bumi itu fana dan akan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Sebagaimana juga ditegaskan di surat An-Nahl ayat 96 bahwa semua yang ada di makhluk terkait dengan kemakhlukan itu bakal lenyap, sedangkan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal abadi. Surat An-Nahl ayat 96. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Apa yang ada di sisimu bakal lenyap atau habis, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal abadi. Sahabat sekalian, adalah sangat menarik bahwa di dalam Al-Quran berkali-kali Allah mengatakan kehidupan duniawi ini adalah kehidupan yang fana, yang semu dan seterusnya. Dan kehidupan sesudah itu di sisi Allah adalah kehidupan yang abadi, yang kokoh, negeri yang sebenar-benarnya kehidupan, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ketika ini kita kaitkan dengan ayat-ayat yang berbeda yang menggambarkan pemahaman fisikal kita terhadap segala realitas ini menjadi semakin menarik. Misalnya digambarkan di ayat yang berbeda bahwa pemahaman kita terhadap realitas jagat raya selama hidup di dunia ini ternyata memang mengalami distorsi. Apa yang kita pahami ini sesungguhnya bukanlah realitas yang sebenarnya. Disebabkan panca indera kita ternyata belum memiliki kualitas yang sesungguhnya. Dan nanti baru pada kehidupan akhirat, kualitas yang sesungguhnya atau yang lebih baik itu akan diberikan kepada kita semua. Allah berfirman misalnya di dalam surat Qaf ayat 22. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yauma hadid. Sesungguhnya kamu sekarang berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Maka kami singkapkan darimu tabir yang menutupi pandanganmu. Maka penglihatanmu pada hari itu di alam akhirat sangatlah tajam. Sebuah informasi yang sangat menarik dan lugas memberikan pemahaman kepada kita bahwa panca indera kita, khususnya penglihatan kita, sesungguhnya seperti ada tutupnya, ada tabirnya untuk memahami realitas ini. Dengan kata lain, kita bisa mengatakan bahwa penglihatan kita itu memiliki keterbatasan yang luar biasa, yang nanti akan kita coba kaji secara pendekatan saintifiknya. Penglihatan kita dibatasi, pendengaran kita ternyata juga dibatasi, dan semua itu nantinya akan dipertajam, diperkuat ketika kita hidup di fase akhirat dan kemudian bisa memahami realitas dengan kualitas yang jauh lebih baik
kalau tidak boleh kita sebut sebagai kualitas yang sesungguhnya yang ditampakkan, diperdengarkan oleh Allah kepada kita semua. Karena itu di ayat yang berbeda di surat Maryam ayat 38, Allah menegaskan kembali, bukan cuma penglihatan yang dipertajam, tetapi pendengaran kita juga akan dipertajam oleh Allah di fase kehidupan akhirat itu. Asmi' bihim wa absir yauma ya'tunana lakinadh dhalimunal yauma fi dhalalim mubin. Alangkah terangnya pendengaran mereka dan alangkah tajamnya penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini di dunia berada dalam kesesatan yang nyata. Oke sahabat sekalian, itulah sejumlah ayat yang saya cuplikan terkait dengan kajian kita atau tema kajian kita kali ini. Untuk memberikan gambaran bahwa Al-Quran seringkali menyebut kehidupan di dunia ini, di alam semesta ini adalah kehidupan yang fana. Bahkan apa yang kita lihat, kita dengar, kita fahami sesungguhnya bukan realitas yang sejati, bukan realitas yang sebenarnya. Maka akan menjadi lebih jelas ketika kita mencoba melakukan cross-check terkait dengan perkembangan sains dan teknologi dalam memahami realitas fakta kehidupan kita yang ada di seluruh penjuru jagat raya ini. Sesungguhnya apakah yang disebut sebagai realitas itu? Apakah fakta itu? Apa yang dimaksud dengan benda yang kita lihat atau suara yang kita dengar, warna yang kita pahami, dan segala peristiwa, sesungguhnya itu apa? Apakah semua itu adalah sebuah kenyataan, sebuah fakta, sebuah realitas yang sejati, yang sebenarnya, ataukah semua itu ternyata adalah sesuatu yang semu belaka? Sahabat sekalian, kita mulai dari definisi tentang apa yang disebut sebagai fakta atau realitas. Fakta atau realitas bisa kita katakan sebagai sesuatu yang bisa kita tangkap, kita fahami dengan menggunakan panca indera kita. Kita sebut sesuatu itu ada dikarenakan kita bisa melihatnya, atau bisa mendengarnya, atau bisa memegangnya, atau bisa mengaromai dan merasakan. Kita memahami realitas itu berdasarkan panca indera kita. Nah ini yang kemudian menjadi poin kunci. Apakah hal itu realitas yang sejati, ataukah sesungguhnya terdistorsi dikarenakan kita menggunakan panca indera itu? Kita ambil contoh-contoh konkretnya misalnya. Ketika kita melihat sebatang pohon misalnya, maka kita mengatakan pohon itu ada. Pohon itu adalah fakta, realitas, dikarenakan kita bisa melihatnya. Kita melihat sebuah pohon yang tinggi, banyak dahannya, banyak rantingnya, banyak dedaunannya, ada bunga-bunga dan buah-buahannya, dan seterusnya. Maka kita mengatakan, menyimpulkan bahwa pohon itu adalah sebuah fakta, pohon itu adalah sebuah realitas. Nah masalahnya, apakah fakta ini sama antara saya dengan Anda? Atau samakah dengan orang lain yang melihatnya? Ketika kondisi kita berbeda, kita akan memahami fakta yang berbeda. Ambillah contoh ekstrimnya. Si A buta warna, si B tidak buta warna. Maka orang yang buta warna ini akan melihat pohon itu warnanya hanya gradasi antara putih dan hitam. Di antara itu ada abu-abu, mulai dari terang sampai gelap menuju hitam. Maka dia akan mengatakan fakta pada pohon itu terkait dengan warna misalnya hanyalah hitam putih atau gradasi antara keduanya. Tetapi orang yang tidak buta warna akan mengatakan bukan, itu batangnya berwarna coklat misalnya kehitaman, daunnya berwarna hijau, bunganya warna-warni, buahnya dan sebagainya, dia melihat fakta yang berbeda. Padahal sesungguhnya apa yang dilihat adalah benda yang sama. Nah sahabat sekalian, kalau ini kita perluas lagi dan perdalam lagi, maka kita akan melihat fakta itu menjadi semakin kabur. Misalnya, ketika seseorang menggunakan peralatan untuk memahami pohon itu,
sesungguhnya batang pohon itu bentuknya seperti apa sih yang sebenarnya, yang sejatinya? Apakah batang pohon yang masif seperti itu ataukah sesungguhnya berongga-rongga dan berpori-pori? Ketika kita menggunakan peralatan untuk mendeteksi itu, misalnya menggunakan sinar X misalnya, ya, di ronsen dengan sinar X, maka kita akan melihat bahwa batang pohon yang kelihatan masif itu sesungguhnya terdiri dari pori-pori, terdiri dari lubang-lubang. Bahkan kalau kita lihat dengan menggunakan peralatan yang lebih maju lagi, menggunakan misalnya mikroskop, kita akan melihat mungkin molekul-molekulnya. Tidak lagi terlihat batang pohon yang masif seperti yang kita lihat dengan mata kepala kita. Melainkan kita akan melihat detail-detailnya dan kemudian mendapatkan persepsi bahwa batang pohon yang masif tadi tidak ada. Yang ada adalah penyusun-penyusun dari batang pohon itu. Terdiri dari senyawa-senyawa, terdiri dari molekul-molekul yang lebih sederhana. Dan kalau kita lihat lagi dengan menggunakan mikroskop elektron misalnya, kita akan melihat penyusun yang lebih halus lagi. Ada atom-atomnya. Mungkin kita akan mulai melihat ada inti atomnya, ada partikel-partikel subatomiknya, dan seterusnya ketika kita menggunakan peralatan-peralatan yang semakin modern dan semakin memiliki akurasi yang tinggi. Lantas pertanyaannya, fakta yang sebenarnya dari pohon itu sebenarnya apa? Apakah batang yang masif itu ataukah molekul-molekul dari zat-zat biokimiawi penyusunnya, atau lebih sederhana lagi adalah molekul-molekul penyusunnya ada molekul misalnya air atau mungkin zat-zat yang lain terkait dengan protein, lemak dan sebagainya penyusun dari benda itu. Ataukah lebih halus lagi? Atom-atom yang lebih sederhana, ada hidrogennya, ada oksigennya, ada karbonnya, dan seterusnya. Yang ketika itu dilihat dengan menggunakan peralatan yang lebih canggih, justru semuanya itu akan hilang. Akan berubah menjadi semacam gelombang, menjadi getaran-getaran belaka. Inti atom tidak lebih adalah susunan partikel yang terus bergetar-getar. Apalagi kulit atom itu yang terdiri dari elektron. Elektron itu adalah sesuatu yang bergetar-getar yang terus bergerak di seputar inti atom itu. Yang sampai sekarang pun para ahli fisika modern kemudian semakin tidak bisa menentukan apa yang disebut sebagai atom itu. Dulunya ada struktur atom yang sederhana, tetapi begitu dipahami secara lebih modern, secara lebih mutakhir, maka atom itu cuma disebut sebagai sebuah kebolehjadian posisi dari partikel-partikel subatomiknya maupun partikel-partikel elektron yang mengelilingi inti atom itu. Dan ini ketika semakin kita perdalam, maka kita tidak melihat sesuatu. Kecuali kita hanya melihat kemungkinan-kemungkinan posisi partikel dalam bentuk gelombang. Yang ketika masuk ke level kuantum itu menjadi semakin absurd. Di mana kita tidak bisa lagi menyimpulkan sesungguhnya realitas pohon tadi itu apa. Sahabat sekalian, ilmu pengetahuan telah sampai kepada suatu kondisi di mana ternyata ilmu pengetahuan ini menunjukkan bahwa realitas sejati itu tidak lebih dari kesan-kesan yang muncul dalam bentuk gelombang dan kemudian memapar masuk panca indera kita. Kalau kita sederhanakan, maka sesungguhnya bayangan persepsi kita terhadap sebuah pohon misalnya tidak lebih hanyalah dari pantulan cahaya yang mengenai pohon itu, kemudian cahayanya terpantul masuk ke mata kita, di mata kita ditangkap oleh layar yang ada di bagian belakang bola mata kita yang namanya retina, di sana kemudian ditranslate menjadi sinyal-sinyal listrik yang dikirimkan ke otak. Di pusat penglihatan kita yang dinamakan sebagai occipital lobe, ya, di bagian belakang dari otak kita. Itulah pusat penglihatan kita. Di mana otak kita itu tidak pernah berhubungan langsung dengan realitas di luar tempurung kepala kita. Benda yang kita lihat, misalnya pohon itu ada di luar tempurung kepala kita. Otak kita ada di dalam tempurung kepala, tidak ada hubungannya sama sekali.
Yang membuat dia terhubung adalah karena ada sinar yang memantul dari benda yang kita lihat, pohon itu misalnya masuk ke mata dan diubah menjadi sinyal-sinyal listrik. Sinyal listrik itulah yang kemudian dipersepsi oleh otak kita bahwa di sana ada pohon yang terlihat itu. Atau zat-zat penyusunnya, zat-zat biokimiawinya. Atau kalau menggunakan peralatan lebih detail lagi, di situ ada molekul, ada atom, ada partikel subatomik, atau hanya sekedar gelombang-gelombang yang kita tidak memiliki pemahaman secara pasti terkait dengan hal itu. Jadi sahabat sekalian, betapa luar biasanya kemudian persepsi atau pemahaman kita dalam memahami realitas itu. Realitas itu dipahami oleh orang yang berbeda dengan cara yang berbeda atau persepsi yang berbeda. Begitu menggunakan alat yang berbeda, hasilnya juga memunculkan kesimpulan yang berbeda. Semakin canggih kita menggunakan peralatan itu, ternyata semakin menunjukkan bahwa apa yang kita lihat sebagai sebuah benda itu ternyata tidak ada bentuknya. Semakin semu. Bukan hanya yang kita lihat, tetapi yang kita dengar itu juga seperti itu. Apa sih yang dimaksud dengan suara? Ternyata suara itu tidak lebih adalah gelombang-gelombang yang sampai di telinga kita, menggetarkan gendang telinga, kemudian diubah menjadi sinyal listrik dan dikirim ke pusat pendengaran, yaitu di temporal lobe, di samping kanan kiri dari otak kita. Artinya apa? Sesungguhnya merdu, indah, fals, dan sebagainya, itu tidak lebih hanyalah sinyal-sinyal kelistrikan yang sampai di pusat pendengaran kita. Penglihatan, pendengaran, rasa, asin, manis, kecut, dan sebagainya tidak lebih sesungguhnya adalah sinyal-sinyal kelistrikan yang masuk ke dalam otak kita di bagian yang bertanggung jawab sebagai pusat sensorik dari panca indera kita. Jadi sahabat sekalian, sampai di sini kita kemudian mendapatkan sebuah kenyataan. Apa yang kita fahami terhadap realitas jagat raya yang kita lihat, kita dengar, ya, kita alami apapun itu, ternyata tidak lebih hanyalah sinyal-sinyal listrik yang sampai di otak kita dan kemudian otak kita menyimpulkan itu sebagai sebuah fakta, sebuah realitas. Padahal ternyata yang kita fahami itu semu belaka. Ternyata pohon itu tidak seperti pohon yang kita pahami itu. Ternyata langit, bintang-bintang, galaksi, dan sebagainya itu bukan seperti yang kita pahami sekarang ini. Akan berbeda ketika cara memahaminya berbeda. Atau akan berbeda ketika orang lain yang memahami juga berbeda. Dan seterusnya. Bergantung kepada pengamatan, bergantung kepada peralatan, bergantung kepada banyak hal untuk menyimpulkan sebuah realitas yang terjadi di sekitar kita. Oke sahabat sekalian, sangat banyak kalau kita mau membahas untuk menunjukkan bahwa apa yang kita pahami di jagat raya dengan segala isinya, ruang, waktu, materi, energi, informasi, sesungguhnya semua itu adalah semu belaka. Cuma kesan-kesan yang muncul di otak kita terkait dengan keberadaan benda itu atau eksistensi dari peristiwa itu. Maka inilah yang digunakan oleh sains dan teknologi modern membuat alam yang berbeda yang disebut sebagai metaverse misalnya. Yang sekarang teknologinya sedang berkembang pesat. Kita menjadi bisa dimasukkan ke alam yang berbeda, ke alam maya, ke dunia semu. Tidak ada bedanya lagi antara kenyataan dengan dunia semu, dunia maya. Misalnya ketika kita menggunakan peralatan yang disebut sebagai AR, Augmented Reality, dan VR atau Virtual Reality. Apa itu Augmented Reality? Augmented Reality adalah peralatan yang bisa menggabungkan pemahaman kita antara sesuatu yang disusun, didesain secara digital, dengan kenyataan di alam nyata. Misalnya ketika kita menggunakan Google Map, di sanalah kita menemukan pertemuan antara teknologi digital dengan kenyataan. Melalui peralatan kita bisa merasakan bahwa di suatu tempat terjadi kemacetan, sehingga kita sebaiknya tidak melewati jalan itu. Sebaiknya melewati jalan yang lain saja.
dibantu dengan teknologi augmented reality. Dan yang lebih dahsyat lagi masuk ke dunia maya adalah virtual reality. Di mana ketika seseorang menggunakan kacamata virtual reality itu, dia merasa berada di dalam dunia nyata. Di dalam kacamatanya itu, dia bisa bekerja di situ, bisa makan, bisa minum, bisa beraktivitas bisnis dan menghasilkan bisnis atau penghasilan yang sesungguhnya dan seterusnya. Ya, yang sekarang kita sedang merasakan itu terjadi di dunia maya kita. Maka otak kita tidak bisa membedakan apakah ini kenyataan ataukah ini adalah sesuatu yang semu belaka. Kenapa? Karena otak kita sesungguhnya bergantung hanya kepada sinyal-sinyal kelistrikan yang masuk ke dalam pusat-pusat sensorik panca indera kita. Sahabat sekalian, kalau demikian adanya, lantas muncul pertanyaan di benak kita. Sesungguhnya semua yang kita lihat ini, semua yang kita alami ini, benda-benda yang kita bisa temui, bisa berinteraksi dengan kita melalui panca indera kita, sesungguhnya itu semu ataukah nyata? Kita tiba-tiba berada di sebuah batas pemahaman antara semu dan tidak semu, antara ada dan tidak ada. Apakah benar semua yang ada bersama kita ini ada? Ataukah bukan hanya dikarenakan kita berpikir tentang semua itu ada, mempersepsi semua itu ada, sehingga semua itu menjadi ada karena kita memikirkannya dan berinteraksi dengannya. Karena ketika kita tidur, pingsan, tidak sadar, dan kemudian meninggal dunia, maka semua itu lenyap bagi kita. Semua itu ada hanya bagi orang-orang yang berinteraksi dengannya, dan bahkan ketika dibuktikan apakah semua ada, ternyata kemudian semakin membingungkan kita semua antara ada dan tiada. Tetapi Allah mengatakan, semua yang ada ini memang adalah semu belaka, yang sesungguhnya ada hanyalah Allah yang Maha Ada. Sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan sampai di sini kajian yang sangat mendalam ini. Mudah-mudahan menjadi perenungan kita bersama. Dan insya Allah akan kita lanjutkan dengan kajian-kajian mengeksplorasi dari dalam Al-Quran terkait dengan hal-hal eksistensi yang sangat mendalam ini antara makhluk dengan Sang Pencipta. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.